berjalan baik dan letter of award yang kita rangkakan kepada dua company tersebut insyaAllah akan berjalan. Dan pada masa yang sama, bila kita buka konsep wakaf, ada syarikat-syarikat, firma-firma ukur dan firma-firma kejuruteraan sivil dan struktur telah menawarkan diri memberi perkhidmatan percuma kepada lebuh raya rakyat ini. Dan ini sangat menarik perhatian saya, kerana sebelum ini bila kita buka konsep wakaf, saya hanya nampak duit saja disumbangkan, ya. Tetapi rupanya telah mendapat sambutan di luar jangkaan, di mana perkhidmatan percuma juga diberikan. Dan dengan itu kita melaksanakan terukur ini dengan kos yang sangat minimum. Dan dijangka ESCO yang akan datang, kita akan meluluskan laluan ataupun ROW untuk lebuh raya ini. Dan ia tertangguh sekejap kerana adanya halangan-halangan oleh pihak-pihak tertentu, supaya jurukur yang sedia terlibat tidak memberikan kerjasama. Jadi kita telah melantik jurukur-jurukur baru yang bertugas secara sukarela, secara volunteers. Dan laporan yang saya terima tentang progresnya adalah sangat cepat, sangat cepat. Dan kita bahagikan 73 kilometer ini kepada 8 syarikat untuk ukur, supaya boleh siap dalam jangka masa 1 bulan setengah daripada sekarang. Ya. Jadi satu syarikat buat lebih kurang 7 kilometer, 5 kilometer hingga 7 kilometer secara gotong royong, ya, secara gotong royong. Jadi ini satu semangat baru, ya, yang saya tak jangkakan sebelum ini. Dan rupanya stamina rakyat Kelantan adalah begitu kuat. Dari masa daripada masa yang sama, kontraktor yang terbabit masih lagi strong. Masih lagi strong dengan ikatan perjanjian, walaupun ada pihak-pihak tertentu telah orang panggil cuba untuk kontraktor-kontraktor ini tidak melibatkan diri. Jadi ini kontraktor utama. Jadi ini antara cubaan-cubaan yang dihadapi. Tetapi setakat ini on track. Masih on track, tak ada apa-apa